Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat cilik semuanya. Di tengah pandemi COVID-19 ini akan sangat tepat kita jadikan untuk ajang saling berbagi, apalagi di bulan puasa sekarang nih. Nah, seperti yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Cianjur yang membagikan 500 paket sembako kepada warga yang tidak mampu dan panti asuhan pada Senin lalu tanggal 11 Mei 2020. Kayak ngeprik lah ya tanah warga. Paket sembako ini ternyata dibagikan kepada warga menengah ke bawah dan panti asuhan, terutama mereka yang tidak mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH, program sembako, serta bantuan dari Pemprov Jabar bagi yang terdampak COVID-19. Bantuan ini difokuskan di beberapa titik yang memang membutuhkan dan dibagikan dengan sistem acak. Pihaknya mengaku tidak bisa menjangkau ke seluruh pelosok di Kabupaten Cianjur untuk membagikan bantuan tersebut. Oleh karena itu, bantuan diprioritaskan agar tepat sasaran saja. Hey, Bu. Pokoknya, Bu. Program dari Kejaksaan Agung ini bekerjasama dengan salah satu pihak bank untuk melakukan santunan. Program ini juga dilakukan di daerah-daerah yang lain sob, termasuk juga Cianjur. Soalnya kata Bang Armin data aja yang itu katanya yang prihatin. Ya, yang ini aja. Nah, mudah-mudahan bantuan paket sembako dari Kejagung ini dapat membantu meringankan beban warga yang tidak mampu dan warga yang terdampak COVID-19. Pak, ini kegiatan apa mungkin Pak? Bisa dijelaskan? Jadi ini kegiatan program Kejaksaan Agung RI dengan kerjasama dengan BTN terkait dengan pembagian sembako 500 paket. Di situ ada beberapa wilayah, termasuk salah satunya wilayah Cianjur. Sasarannya itu adalah panti asuhan, kemudian masyarakat yang menengah ke bawah, masyarakat yang khususnya itu yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Khusus Cianjur ada berapa, tadi berapa titik di Cianjur? Kalau untuk titiknya kita bisa sistem ini ya, sistem acak ya. Karena kan yang bisa kita jangkau aja dan yang lebih prioritas adalah sasarannya itu. Kalau Cianjur berapa paket khusus Cianjur? 500 paket. 500 paket. 500 paket. Jadi Cianjur 500 paket itu terdiri dari untuk panti asuhan, kemudian masyarakat. Saya Rida Azizah, ahli Dakusna, dan Andreas Watatia mengabarkan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info-info terbaru yang ada di Cianjur. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kejaksaan RI berbagi bersama Bank BTN. Iya.